Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Chandra Channel. Kali ini kita main FIFA Mobile. Ini kita main tamasya musim panas Eropa. Sebentar lagi sudah mau berakhir. Ini perayaan musim panas puncaknya. Kita mau mendapatkan pemain over 100, yaitu target kita adalah Rafael Varane dengan 3000 poin. Kita sudah ada 2800. Di sini masih ada dua misi, yaitu menyelesaikan laga nasional dua lagi, dan ini menang satu lawan satu, ada 8 kali kemenangan lagi. Oke, mari kita selesaikan laga nasionalnya. Ini tinggal melawan Spanyol dan Portugal. Mari kita lawan. Melawan timnas Spanyol, kita kalah 1-3 dari menit ke-30. Oke, sedang loading. Lagi loading. Oke, pemain timnas Spanyol. Oke. Iya. Rupanya agak susah nih perlawanannya, ini agak berat. Kita tidak usah takut, kita akan melakukan skill kita untuk melewati pemain-pemain Spanyol. Pelanggaran, Laporte kena kartu kuning. Free kick, oops, di blok lagi. Milner, Stoikov, 1 gol dari Stoikov membuat skor menjadi 2-3. Oke, ini Milner lagi merebut bola. Paletto, sayang sekali berhasil di blok tadi pemain belakang Spanyol. Sergio Busquets direbut oleh McGinn. He stops. Oh, habis waktu babak pertama. Kedua, Sar, Milner, Zinchenko, Milner lagi, Stoikov. Melakukan skill dia, shot, dan 2 gol dari Stoikov membuat skor menjadi 3 sama. Oke, kick off pemain timnas Spanyol. Koke dicuri oleh Eto'o. Tomasson, umpan yang manis sekali pada Stoikov. Stoikov crossing ke dalam, tetapi terlalu jauh. Di tidak bisa dikejar oleh Sar. Sayang sekali. Ada serangan kita yang berharga. Oke, kembali lagi pemain timnas Spanyol menyusun serangan. Pablo Sarabia terlihat tapi kandas. Ruben Dias pada Milner, kembali kepada Stoikov, melakukan roulette dia, roulette lagi Stoikov. Push pada Sar, langsung melepaskan tembakan, tetapi apa yang terjadi? Terjadi kesalahpahaman di sana. Stoikov pada Zinchenko, kembali pada Stoikov, melakukan roulette dia lagi, tendangan langsung diblok oleh Laporte. Corner kick untuk timnas Chandria sudah dilakukan, ditinju langsung dibuang oleh pemain belakang tim Spanyol. 3 sama. Kembali ke dalam, Stoikov pada Tomasson, McGinn, Basar lagi berhasil melewati sebuah pemain Sar, umpan ke tengah, Tomasson gagal direbut oleh pemain Spanyol. Kali ini bangun serangan sangat cepat sekali, direbut oleh Zanetti. Lagi-lagi salah umpan. Oke, pemain Spanyol menguasai bola kali ini. Rodri dicuri oleh Milner, Tomasson kepada Eto'o.
Stoikov masih Stoikov ke tengah dia, Stoikov shot diblok lagi oleh Laporte. Corner kick lagi, tim Chanley corner kick gagal dibuang oleh pemain tim Spanyol. Menit sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua, kita harus bergegas mencetak gol. Sayang sekali, serangan balik dari tim Spanyol. Salah umpan lagi. Sudah 87 direbut lagi oleh tim Chanley kali ini. Milner masih bola kepada Eto'o. Thomason, Sar, tidak, sayang sekali. Waktu sudah habis pula, waktu penuh babak kedua, babak tambahan yang pertama. Serangan Spanyol kali ini mulai dicuri oleh Milner lagi. Milner Eto'o dikuasai Thomason, salah umpan. Sayang sekali. Direbut oleh Zanetti. Thomason kepada Stoikov. Stoikov kepada Eto'o. Sayang sekali. Pelanggaran. Free kick timnas Spanyol. Langsung ke gawang, tetapi tinggi. Kick, goal kick tim Chanley. McGinn, umpan yang kurang cermat. Disebut oleh Sar lagi. Thomason kepada Eto'o. Stoikov, skillnya mantap. Stoikov lepas dan gol. Stoikov membuat hat-trick, menjadikan skor 4-3 kita berbalik. Tim Spanyol gagal membangun serangan. Ingin pada saat habis babak pertama tambahan waktu, babak kedua tambahan waktu kali ini. Tim Chanley. Milner, Thomason. Umpan melambung yang sangat tidak bagus. Bukan pelanggaran. Masih tim Spanyol megang bola. Eric Garcia. Ini Pablo Sarabia. Ferran Torres. Sergio Roberto. Direbut oleh Milner. McGinn kali ini. Thomason kepada Eto'o, tapi umpan yang kurang cermat. McGinn kepada Milner. Direbut lagi Sergio Busquets. Kali ini Ferran Torres. Pablo Sarabia ternyata bukan Ferran Torres. Milner kali ini. Salah umpan lagi. Ada apa dengan tim Chanley ini? Dari tadi salah umpan dia. Dan menit terakhir babak tambahan. Kita menang 4-3 melawan tim Spanyol. Mantap. Kesulitannya pakar. Kita berhasil menang. Terima kasih. Kita melakukan pertandingan yang sangat seru melawan timnas Spanyol. Masih loading ini. Masih loading ya. Ternyata error dia kawan-kawan. Jaringannya kurang bagus. Gak apa-apa, kita menang kan. Kembali kita lanjutkan. Ada apa nih dengan jaringannya nih?
Oke lah, ternyata jaringan tidak bersahabat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, dan di sub.